Okey. Okey, alhamdulillah lah kita dah tahu macam ni cara tune dia eh. Pastikan violin dah tepat dengan note yang betul yang dah ditune. Okey, seterusnya kami nak berkongsi tentang pengetahuan postur, cara badan kita megang violin dan bow. Okey. Tengah tak cara badan megang bow. Megang violin. Okey, macam tu eh. Macam tu. Macam tu. Selalu kita diajar macam tu lah, kita diajar 90 darjah. 90 darjah dalam matematik. 90 darjah. Kita diajar macam tu lah. Dan kedudukan atau kita ranggar orang megang macam tu lah. Makin tua lah mak pagi kena sporty je megang. Ada gyo lah. Ada gyo lah. Ada gyo lah. Ada gyo. Macam-macam cara. Lain orang lain cara. Kami cara kami lain, cara orang lain. Mungkin cara orang lain. Kita tahu cara kita memang berbeza. Tapi kami cuba kongsi pengetahuan tentang postur ataupun cara badan kita main dengan yang digalakkan lah. Contoh kan, contoh cara megang violin yang contoh lah. Dan kedudukan tangan kita megang ada yang macam tu. Jadi ada yang macam tu, ada yang macam tu. Okey. Ada yang macam tu, ada. Macam tu. Ni makin jari tu jangan nahan. Ada juga. Ada. Ada yang macam tu, ambil ulang ya. Ada yang macam tu, ada yang macam tu, ada yang macam tu, ada macam tu. Ada beza-beza. Berbeza-beza jari kita nahan tu. Si sama. Ada yang macam tu. Tu jari tu. Okey, nahan je. Nah, tu kena kan. Ni ikut cara orang yang main lah. Pun bagi kami lah. Ikut cara orang main mungkin jarinya panjang lagi. Mungkin yang spesial main cara orang lagi. Jadi yang pentingnya kita tahu poster. Kita praktis lah pakai cara yang macam ni. Memudahkan jari kita bermain. Menekan note. Carilah cara jalan macam ni tangan kita lebih mudah untuk menekan note yang ada pada string violin tu. Ayo ajak caranya. Posternya mungkin kita dengar orang ajar memanglah posternya protokol yang tu lah. Memang macam tu. Mesti tegak macam tu. Mesti begitu. Macam-macam lah caranya. Tapi kami, bagi kami lah, ikut cara rindun lah. Ini yang selesa. Jangan buruk lampu lah je ajak. Sebab kita nangga orang tua lama-lama pakar nah, nang hebat-hebat main. Nyo hari-hari main mari kali bak sendo main nang lain. Squatty aja dia ajak boleh. Oh. Dia ajak boleh nak mana-mana ya orang boleh. Ha, set dosi satu pun boleh tidak main. Nah si. Jadi dia dah tek. Posternya ikut nah sini orang. Pasal tangan tu memang macam ni orang. Nyesi mau nyepiu. Jadi pakai susah kan not mungkin makainya dia. Kan susah yang itu. Coba kita makainya itu dia aku pergi senai. Jadi itu kena hantu je, hantu kena itu. Coba dia aku pergi dan tu aku pergi. Mung kami, kami aku itu. Wah, hari kami selesa. Begitu. Okey. Ah, yang nak poster. Poster kita menggambarin dan jari kita nahan. Violin.